Itu anjlok di tepat di posisi di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di TKP insiden anjloknya kereta api Argo Semeru serta dihajarnya juga kereta api Argo Semeru oleh KA Argo Wilis ya setelah anjlok. Nah, diinfokannya awalnya KA Argo Semeru itu anjlok di tepat di posisi di sini. Entahlah, ada yang bilang katanya juga relnya memuai, tanahnya gerak, entahlah itu. Itu mah urusan KNKT ya, bukan urusan kita. Nah, ini di TKP ini sedang tahap pengerjaan biar jalur yang satunya lagi bisa beroperasi kembali. Jadi yang sekarang bisa dilalui itu hanya jalur yang ada yang di seberang ya, yang di kiri. Ini juga sebentar lagi nih akan ada kereta api yang melintas ini. Nah, ini yang lebih parah di sini, goyang-goyang relnya. Ramai banget ini di sini. Di sisi kiri saya juga ada MTT dan di sana juga sama ada MTT. Nah, itu ada kereta api yang persiapan melintas. Nah, itu dia kereta api yang telah melintas di dekat stasiun Kalimenur ya. Itu tuh ada stasiun X Kalimenur. Jadi stasiun non aktif di Daop 6. Di sini sih yang lebih parah goyangannya, efek ada beberapa K1 yang terguling. Ya, semoga aja segera selesai deh dan perjalanan kereta api kembali normal kembali ya. Oke, kita bakal tunggu nih kereta api apa aja yang bakal melintas di petak stasiun Wates Sentolo.
Yeah.